Loh, kok kamu tidak segera mandi dan bersiap untuk pergi sekolah, Di? Iya, Ma. Tenggorokan aku terasa gatal dan badanku tidak enak, Ma. Coba Mama periksa. Wah, kamu demam, Di. Kalau begitu, ini, minum air hangat dulu ya. Baik, Ma. Bagaimana sekarang? Udah agak enakan, Di? Oh iya, Ma. Sedikit berkurang. Oh iya, Ma. Setiap malam, aku berdoa agar Tuhan memberikan aku kesehatan. Apa yang kamu lakukan sudah benar, Di. Tapi, Ma, hari ini kok aku sakit ya? Apa itu artinya Tuhan tidak sayang padaku ya, Ma? Adik-adik, betulkah Tuhan tidak sayang kepada Didi? Tentu Tuhan sayang kepada Didi dan kita semua. Meskipun kita sedang sakit, bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada kita. Mari kita membaca kitab Bilangan 11 ayat 1 sampai 3. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Suatu kali bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan karena peristiwa buruk yang mereka alami. Bangsa Israel merasa Tuhan tidak memberkati dan menyertai mereka. Padahal Tuhan selalu memberikan berkat dan menyertai mereka. Tuhan pun menegur bangsa Israel melalui api yang menyala di tepi tempat perkemahan. Adik-adik, jangan mudah bersungut-sungut ya. Tuhan selalu memelihara hidup kita. Mulai sekarang, ayo kita belajar merasakan penyertaan Tuhan. Mari berdoa. Bapa di surga, tolonglah aku agar selalu dapat merasakan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.